Wih, sambar langsung mas bro. Ganas nih belutnya. Wih, meluap mas bro. Langsung mas bro. Sikat aja mas. Oke mas bro, saya nemu lubang. Ini lubangnya, kita coba ya. Mudah-mudahan ada belutnya. Wih, langsung disambar mas bro. Yalah, kita sikat aja. Bocos mas bro. Kita coba lagi, mudah-mudahan mau makan. Bismillah, kita mainin dulu. Wih, sambar langsung mas bro. Ganas nih belutnya. Oke lah, kasih cut. Bocos mas bro, belum dimakan. Kita keluarin dulu ya, kita mainin. Langsung sambar. Mau dimainin langsung disambar. Oke lah. Masih belum dimakan mas bro. Aduh, ajak bermain nih. Kita mainin. Kan rambutnya ajak bermain, kita mainin dulu. Masukin aja lah. Wih, sambar. Ganas nih belutnya, nggak tahu segede apa. Dimainin terus. Tuh nyampe keluar tuh belutnya tuh. Keluar belutnya juga. Sikat lah. Langsung aja kalau misalkan belut gini, jangan ditunggu lama. Santap langsung dicentok, ditarik. Kalau belut yang susah dapat, sistem centok kalau di Sunda mah, nggak tahu di tempat teman-teman. Boleh komen di bawah. Perlawanan mas bro. Lumayan belutnya juga mas bro tuh. Lumayan ya kalau ukuran buat di sawah. Oke, mantap. Kalau susah nyangkut, centok aja mas bro. Jangan nunggu dimakan dulu. Oke, salam satu hobi, mantap. Semoga bermanfaat. Wis meluap mas bro, sambar langsung. Nyangut pak. Sekarang saya ditemani sama yang punya sawahnya. Katanya di sini banyak belutnya. Oke, kita sikat lah. Bocos. Kita coba lagi. Dan masih mau makan. Wis meluap mas bro, langsung mas bro, sikat aja mas bro. Alah, belut kecil mas bro. Nih belutnya, belut sawah. Oke, mantap. Salam satu hobi, mantap. Saya dapat sambaran kali ini. Oke lah, kita
kita sikat aja. Udah dapat nih. Kayaknya lumayan gede nih. Wih, kecil mas bro. Gak apa-apa lah. Maklum belut sawah. Oke, mantap ya. Oke mas bro, dikarenakan sudah sore, kita sudahi dulu ya mancing belut hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.